Hai, assalamualaikum. Kembali lagi di channel YouTube aku. Sebelumnya, jangan lupa untuk kalian subscribe dulu ya, dan aktifkan notifikasi loncengnya. Kali ini, aku mau bikin tutorial wall decor. Bahan yang kita perlukan, wall decor yang sudah di-print, double tip, selotip hitam, tali goni, cutter, penggaris panjang, dan gunting. Jangan lupa styrofoamnya ya. Langkah pertama, kita ukur dulu styrofoamnya sesuai dengan wall decor yang sudah kita print tadi. Terus, kita potong styrofoamnya. Pelan-pelan aja ya guys, supaya styrofoamnya nggak rusak. Kalau sudah dipotong, kita bagi dua lagi styrofoamnya. Terus, kertas wall hangingnya, kita kasih double tip di beberapa bagian. Kemudian, kita tempel kertas wall decornya di styrofoamnya. Kalau udah nempel semua kertasnya di styrofoam, kita kasih selotip hitam lagi di bagian pinggirnya, di semua sisinya ya. Nah, yang pertama udah selesai. Kita lanjut. Yang kedua, kita ulangin lagi langkah kita buat yang pertama tadi. Oh iya, di sisi bagian belakang diselotip juga supaya lebih rapi. Yang terakhir, kita kasih tali goni untuk gantungannya. Nah, ini hasilnya. Cantik kan? Oke, makasih ya sudah nonton video aku sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya.